Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Kali ini kita akan membahas uji kompetensi 2.1 Matrix ya, Matematika kelas 11. Kita mulai dari nomor 1. Hasil penjumlahan matriks berikut ya. Ini matriks pertama dikurang ditambah matriks kedua sama dengan matriks ketiga ini, tentukan nilai P dan H ya. Teori dalam penjumlahan matriks adalah seperti ini. Misalkan A dan B adalah matriks berordo M dan N dengan elemen-elemen A, I, J, dan B, I, J ya. Jadi matriks itu penjumlahan ordonya harus sama. Ya, kalau ordonya tidak sama, tidak bisa jumlahkan. Ordo itu apa? Ordo itu adalah baris dan kolomnya harus sama. I itu adalah baris, J adalah kolom. Matriks C adalah penjumlahan matriks A dengan B, ditulis C, A, B. Ini adalah C-nya mungkin ya, ini A-nya, ini B-nya. Oke. Dengan elemen-elemen ditentukan, jadi yang dijumlahkan adalah elemen masing-masing ya. Itu adalah penjumlahan matriks. Langsung aja kita lakukan. Berarti matriks hasil penjumlahan ini ya, bisa saya tulis di sini. Oke. Nah, ini sama dengan oke. Jadi P tambah 2 tambah P itu berarti 4. Jadi ini kalau 2P ya, 2P tambah 2 ini sama dengan 4 ya. Terus ini dikalikan, ini baris pertama kolom kedua, 2 tambah 6 ini 8, sini 8, di sini 8, sesuai ya. Oke, di sini 3 tambah 6 ya, ini 9, di sini juga 9, sesuai. Terus ini 5 ya, ditambah Q plus 3, ini adalah Q plus 8, ini Q ya, plus 8 ini adalah 5. Artinya apa? Artinya 2P plus 2 sama dengan 4. Terus di sini 2P plus 2 sama dengan 4, karena 2P plus 2 dan 4 adalah menempati baris pertama kolom pertama, ini baris pertama kolom pertama, jadi elemen yang bersesuaian. 2P sama dengan 4 dikurangi 2 ini 2P sama dengan 1. Untuk Q nya, Q plus 8 berarti sama dengan 5. Berarti Q ya, sama dengan 5 dikurangi 8, Q sama dengan min 3. Baik, ini adalah hasil dari P dan Q.